Pada seluruh masyarakat, saya Zainuddin Amali, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, menyampaikan di tengah pandemi COVID ini dan sampai sekarang belum ditemukan vaksinnya, maka yang paling utama adalah kita memperkuat daya tahan tubuh kita. Dengan daya tahan tubuh kita yang kuat, maka tubuh kita akan imun terhadap berbagai hal yang masuk dari luar, termasuk virus. Dan untuk itu, kami dari Kementerian Pemuda dan Olahraga memperkenalkan kepada Anda ada senam melawan COVID. Senam ini diperuntukkan buat masyarakat dan gerakan-gerakannya adalah berasal dari kekuatan dalam dirinya. Menggali energi yang ada supaya tubuh tetap imun terhadap berbagai penyakit. Tetap semangat dan tetap berkarya. Salam olahraga. Senam lawan COVID-19 ini adalah persembahan Kementerian Pemuda dan Olahraga bersama dengan Yayasan Yama Cipta Indonesia. Senam ini adalah mengolah energi penyembuhan yang berada di dalam tubuh kita untuk meningkatkan sistem imunitas tubuh manusia. Senam ini terdiri dari dua versi, yaitu versi pencegahan dan versi kedua adalah versi penyembuhan. Senam ini bisa dilakukan oleh siapa saja di rumah dan juga bisa dilakukan di rumah sakit oleh petugas kesehatan dan juga membantu kepada para penderita yang sedang berada di dalam proses isolasi. Kami berharap melalui senam karya anak bangsa Indonesia ini, kita bisa mendapatkan manfaat bagi bangsa Indonesia keluar dari krisis akibat pandemi COVID-19. Kita lawan COVID-19 dengan olahraga. Salam olahraga! Sikap sempurna. Badan berdiri tegak, tangan lentur di samping badan, kaki dibuka selebar bahu. Posisi badan rileks, atur nafas senormal mungkin. Telapak tangan ditarik ke pinggang secara perlahan. Posisi telapak tangan mengarah ke atas sambil menarik nafas dari hidung secara perlahan. Lalu turunkan tangan ke posisi semula secara perlahan sambil menghembuskan nafas lewat mulut secara perlahan. Lakukan gerakan ini sebanyak 3 kali. Ayunkan kedua tangan secara perlahan sampai sejajar dengan bahu. Telapak tangan terbuka menghadap ke atas. Dilanjutkan mengayunkan kedua tangan secara perlahan sampai kedua telapak tangan rapat lurus di atas kepala. Turunkan kedua tangan secara perlahan sampai ke kening. Tahan 2 hitungan. Turunkan kedua tangan secara perlahan sampai pada posisi sejajar dengan tenggorokan. Dengan posisi kedua ujung ibu jari menyentuh tenggorokan, lalu tahan 2 hitungan. Dilanjutkan turunkan kedua tangan secara perlahan ke dada. Turunkan kedua telapak tangan dengan posisi membentuk segitiga. Dua telapak tangan mengarah ke bawah secara perlahan sampai posisi sejajar pusar. Kedua ibu jari tangan menyentuh pusar. Tahan 2 hitungan. Tarik kedua sikut ke belakang sampai kedua telapak tangan berada di samping pinggang. Telapak tangan mengarah ke bawah. Lalu lanjutkan kembali ke posisi awal, sikap sempurna. Lakukan sekali lagi tanpa perhentian di kening dan di tenggorokan. Setiap gerakan yang Anda lakukan harus lemah lembut untuk menimbulkan ketenangan. Dalam gerakan selanjutnya, Anda harus hati-hati. Energi dalam tubuh bisa dimasuki melalui jalur-jalur meridian.
Meridian adalah jalur-jalur sel syaraf hingga inti sel yang hanya bisa disentuh oleh rasa. Kita akan membuka energi medicine di dalam tubuh. Gerakan selanjutnya, kita memasuki energi medicine di dalam tubuh dengan kaki kuda-kuda. Dorong kedua tangan lurus ke depan bersamaan dengan condongkan badan 30 derajat. Pandangan mengarah ke ibu jari untuk mencari keseimbangan alam di dalam tubuh. Tarik kedua tangan dan simpan di samping pinggang. Telapak mengarah ke bawah, badan tegak. Tarik dan simpan tangan kiri di posisi sejajar ulu hati dan tangan kanan di posisi sejajar pusar berhadap-hadapan. Kepalkan kedua tangan dan rapatkan di dada dengan posisi kedua ibu jari mengarah ke atas. Lalu dorong tangan kanan ke samping sampai lurus sejajar bahu. Tarik tangan kanan perlahan sampai ke dada, lalu kepalkan seperti semula. Dorong perlahan tangan kiri ke samping sampai lurus sejajar bahu. Lakukan gerakan dengan lembut dan hati-hati, serta rasakan energi yang mulai mengalir di sekitar tubuh. Tarik tangan kiri perlahan sampai ke dada, lalu kepalkan seperti semula. Dorong tangan kanan lurus ke depan secara perlahan. Sebagian bahu mulai terasa hangat dan panas. Pertahankan posisi kaki. Baliknya, tarik tangan kanan perlahan sampai ke dada, lalu kepalkan seperti semula. Lalu dorong tangan kiri lurus ke depan secara perlahan. Tahan 8 hitungan. Tarik tangan kiri perlahan sampai ke dada, lalu kepalkan seperti semula. Gesek kedua tangan di dada sampai kedua tangan di posisi samping dada. Lalu rentangkan kedua tangan lurus sejajar bahu dengan posisi kedua telapak tangan mengarah ke depan. Jantung terpompa, nafas bebas, badan terasa panas. Tarik kedua tangan sampai ke depan dada dengan posisi tangan kiri di bawah sejajar pusar, telapak tangan kiri mengarah ke atas, dan tangan kanan di atas sejajar dada, telapak tangan kanan mengarah ke samping. Lalu tangan kanan tarik ke samping dada secara perlahan sejajar bahu. Lalu dorong kedua tangan lurus ke depan dengan posisi kedua pergelangan tangan saling menempel dan kedua telapak tangan mengarah ke depan. Tarik perlahan kedua tangan sampai ke dada, lalu dorong perlahan ke arah dagu. Potensi energi di dalam tubuh sudah berjalan, membuka rongga-rongga, membuka jalur meridian, mengaktifkan sel. Dorong kedua tangan lurus ke atas dan pandangan lurus ke depan. Rasakan aliran nafas sangat lancar.
rapatkan kedua telapak tangan, lalu tarik perlahan sampai ke dada. Jinjitkan kaki kiri, dorong badan ke depan, lalu tarik kaki kiri sampai ke sikap sempurna. Thank you.
melakukan gerakan ini, maka lanjutkan dengan gerakan penyempurnaan. Untuk menyempurnakan hasil gerakan meridian dan cakra sehingga tubuh mampu mengobati dirinya sendiri. Gerakannya cukup sederhana, masing-masing lakukan dan tahan 8 hitungan. Dorong kedua tangan secara perlahan sampai lurus ke atas. Lalu, rentangkan kedua tangan ke samping secara perlahan dengan posisi kedua telapak tangan mengarah ke atas. Putar kedua telapak tangan secara perlahan sampai menghadap ke bawah. Dorong kedua tangan ke depan secara perlahan, sambil memutar kedua telapak tangan sampai kedua tangan sejajar bahu. Putar kedua telapak tangan secara perlahan sampai menghadap ke bawah. Cukup tenang dan stabilkan gerakan. Angkat kedua tangan secara perlahan ke atas sampai membentuk huruf V dengan posisi kedua telapak tangan saling berhadapan. Jika rutin melakukan gerakan ini, tubuh akan aktif merasakan gelombang elektrik. Turunkan kedua tangan secara perlahan ke samping sejajar bahu dengan posisi kedua telapak tangan mengarah ke depan. Rasakan gelombangnya, darah mengalir stabil dan kita menyimpan hasil olahan dalam tubuh berupa energi medisin yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun bisa digunakan membantu orang lain. Anda sudah memiliki simpanan energi medisin di dalam tubuh. Selanjutnya adalah gerakan penutup yang dilakukan dengan cara duduk tenang, bersila, atau meditasi. Posisi badan tegak dan rileks, telapak tangan di atas lutut dibuka menghadap ke atas. Atur nafas sebaik-baiknya, badan tenang, jaga pikiran tetap di dalam kepala, masuk lebih dalam, dan rasakan keluar masuknya hembusan nafas, aliran darah, getaran tubuh. Lebih baik jika sambil menyebut kebesaran Tuhan atau berzikir. Di sini, Anda akan merasakan gelombang mudra, yaitu gelombang makro dan mikro. Energi dari Tuhan yang bersenyawa di tubuh kita, senyawa dan selaras dengan alam, seiring seirama dengan detak jantung. Kita gunakan energi ini untuk menenangkan dan menenteramkan pikiran dan jiwa kita, membersihkan akal pikir kita, serta menyehatkan raga kita. Energi medisin di dalam tubuh akan berguna jika diiringi keyakinan bahwa Tuhanlah yang memiliki semua kuasa atas energi yang ada. Gerakan berikutnya adalah relaksasi energi. Setelah melakukan meditasi,
Mari kita alirkan energi ke sekujur tubuh. Kita alirkan dengan sentuhan dan pijatan telapak tangan. Kita menelusuri badan sendiri, perhatikan setiap sentuhan ke tubuh kita akan sangat terasa hasilnya. Disinilah kita sebut sebagai mandi dengan energi. Tubuh kita akan terasa segar, sehat, tenang, dan nyaman sekali. Dengan kandungan energi yang sudah aktif di dalam tubuh, manfaatnya sangat banyak, bahkan bisa kita gunakan untuk membantu orang lain. Sekali lagi, kami mengajak Anda untuk meyakini bahwasanya penyembuh penyakit yang sebenarnya adalah Tuhan Yang Maha Kuasa. Mintalah kesembuhan kepada-Nya. Gerakan ini selesai dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat memenangkan Energy Medicine. Salam sehat, salam olahraga.